Tundukkan speakernya lasinan. Adinin tamai, tundukkan speakernya adinin tamai sokat. Tadong wah ini kau ngebahas. Nih ada imang nih. Imang. Lagu-lagu sama salah pengertian serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak baru aja itu namun jauh kelenceng demi terkawak yang dikawak oleh rutin dari UFC. Empat serangan dilakukan namun mampu dihalau oleh anak-anak baru aja itu buat saja. Bola nomor 10 anak-anak baru SD United dengan begitu cepat anak-anak SD United melakukan serangan sebelah kepala yang begitu akurat tidak mau mengambil resiko mengakibatkan lebar sejagal atau tendangan sesuai tengah lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak baru SD United FC. Di sana ada nomor 10 terlalu tinggi untuk atau mengenakan dari lapangan mengakibatkan pergantian tendangan yang dilakukan oleh anak-anak ABRC. Salah pergantian di sana ada nomor 10 yaitu Osok. Pernah saja penjaga gawang keluar dari anak-anak SD Yunusuk tempat karet yang diberikan. Mampu otak masyarakat oleh sepatu bola tidak jauh nih kita kembali ke lapangan kita berwarna ke lapangan kembali akhirnya jauh merecek bila kita kembali untuk sepak bola yang pertama kali dikubur anak-anak ABRC. Apakah sampai anak-anak SD United dengan nomor 26 masih bisa disertimbang oleh anak-anak dari ABRC? Lagi-lagi tenaga lebih tenaga namun mampu dibuat oleh nomor 22 dari anak-anak ABRC yaitu Satu memberikan sertikan terlalu keras mengakibatkan tendangan sesuka hati lagi-lagi terlalu keras atau tinggi atau mengenakan jari di lapangan. Lihat dimana di sana nomor 24 kerjasama dengan nomor 26 kapten kesebelasan dari anak-anak SD United memberikan sesuatu. Mantap.
Lagi-lagi kita kembali ke lapangan kepada anak-anak ABFC membangun sertikan dan menceritakan yang dilakukan namun mampu sebuah saja atau disatakan oleh anak-anak dari ABFC. Terlalu remak tentang yang dilakukan otak satu siapakah dituduh di sana dengan begitu cepat anak-anak saja dengan begitu cepat kapten kesebelasan yaitu ulang dari ABFC membendut tendangan yang begitu akurat melesat yang diberikan oleh anak-anak dari FC United. Tidak ada rekan-rekan yang menyanggup itu bukan dengan begitu cepat. Lepaskan saja lagi-lagi anak-anak dari FC United memberikan serangan dengan begitu cepat berjaga dalam keluar dilakukan di sulit putar secara ada nomor 1-10 berikan sertifikat yaitu robot tadi jauh mereka di mentor atau gawang yang dikawal oleh anak-anak dari FG United yaitu Rizky. Langsung saja daftar sirat yang dilakukan oleh anak-anak berikan sertifikat takut terlalu cakup jauh tendangan yang begitu keras yang dilakukan oleh Indra. Indra lagi-lagi Indra pasti kotakkan anak dari FC. Indra lagi-lagi Indra dapatkan ketujuh begitu-begitu takut pada Indra pasti kotakkan dengan mukanya itu oleh anak-anak dari ABFC. Lama-lama dimana ABFC melakukan kemenangan sesukar hati mampu dipatahkan saja oleh anak-anak dari ABFC umpan ke tengah dengan begitu cepat Anissa menit akhirnya anak-anak dari ABFC mampu sesukar kawan FC yaitu Rizky. Mengakibatkan kemenangan sesuai kehati yang dilakukan oleh itu dengan nomor 24 dari anak-anak FC United. Apakah mampu itu mencegah atau melewati pagar getir yang dilakukan oleh anak-anak FC Batu Nawar? Anak-anak dari FC United yaitu
Menyusul terlalu melebar di perjalanan yang dikawal oleh satu dua itu saja. Empat sudah kita ada nomor tujuh sekurat. Enam nomor tujuh enam. Salah seperti terlalu keras mengakibatkan sekulit putar keluar menangis-nangis meninggalkan dari belakangan. Skor masih 1-0 untuk Adiraja atas Persija United. Nomor 77 melakukan kesempatan menjadi namun terdahulu sekulit putar keluar meninggalkan dari belakangan. Tendangan sisi kanan lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak baru Adiraja. Ekspansi lah. Di sana ada taktik kesebelasan dengan begitu tangguh. Di dengan begitu cepat menjaga gawang keluar menjelaskan sekilas putar jumlah lagi-lagi ini kesempatan tempat kali yang dilakukan oleh anak-anak itu lagi-lagi mampu dikelar oleh cepat bawah dari IBFC yaitu Adiraja. Pengajar ini lagi-lagi penjaga gawang yang begitu fenomenal yang diturunkan oleh manajer Abu Elci pada sore hari ini. Wah, maju! Kita kembali ke lapangan kepada anak-anak dari Abu Elci dan serangan dari Kapan sekarang? Kapan sekarang?
2-1. Dua pemain begitu antusias saat yang digelar hingga kedua tim tidak akan menyerang. Lagi-lagi anak-anak dari SGU Kalkut melakukan serangan, mampu saja dipecat-pecat oleh anak-anak dari Abu Oksu dengan satu kesebelasan lalu pun dapat yaitu Ipa.
katakan saja apa yang terjadi mengakibatkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh anak-anak dari APFC yang itu. Otot nomor punggung 10 pencetak gol untuk APFC. Apakah mampu anak-anak dari APFC menambah titik-titik golnya? Ayo, ada sedikit gejolak atau ambil resiko anak-anak dari APFC. Satu saja. Hanya dua kali atau tendangan dua kali yang akan dilakukan.